kolom online. Yang hadir yang sangat luar biasa ini ternyata banyak petani di Kota Semarang. Yang kemudian teman 24 nantinya. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak makan beras karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia, sukun, kemudian juga ada porang, ubi singkong ini menjadi pendamping. Sehingga kalau kita melihat ini ada 114 stand dari perhotelan, dari Forkompinda, dari komunitas. Ini akan menunjukkan bahwa dari 10 makanan pendamping beras ini bisa menjadi bermacam variasi. Ikan PPJI sebagai pengusaha penyelenggara jasa buka terkait dengan harga beras yang semakin hari semakin naik. Nah, untuk itu diajaklah PPJI bersiap untuk menyediakan makanan non beras sebagai penggantinya. Nah, masyarakat diimbau PPJI disiapkan untuk menyiapkan apa bahan non beras, diinovasi masakannya sehingga masyarakat nanti jika memang sudah krisis beras atau harga yang semakin tinggi bisa langsung beralih ke non beras. Jadi disiapkannya. Ini tadi kami ikuti ada 10 anggota PPJI yang menyediakan aneka makan non beras, ada nasi porang, nasi jagung, nasi tela, bubur sumsum dari tepung terut, lalu ada juga tofu yang dari mokaf dan kue-kue kudapan juga dari tepung mokaf. Jadi memang sih kita masih prihatin dengan adanya bahan yang belum ready ya, produsen tepung non beras itu yang masih agak sulit kita dapatkan. Mestinya dari produsen tepung-tepung non beras ini juga digalakkan. Kalau kami kan mengolahnya, kesulitan mencari bahan juga. Meskipun murah, tapi kita harus berapa lama mencari. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.